Negeri Sabah yang terletak di bahagian utara Pulau Borneo merupakan negeri yang kedua terbesar di seluruh Malaysia. Selain mempunyai deretan pulau yang menarik, kepelbagaian habitat yang terdapat di Sabah juga menjadikannya kaya dengan kehidupan liar. Kerajaan telah menubuhkan kawasan lindungan agar habitat semula jadi tumbuhan dan haiwan dapat dilindungi oleh undang-undang. Salah satu lokasinya adalah kawasan lindungan hidupan liar Tabin. Pengembaraan yang penuh debaran, begitulah perasaan yang bakal dirasai pengunjung yang datang ke Taman Hidupan Liar Tabin Lahad Datuk. Dengan kerjasama syarikat penerbangan Maswings, kru Panorama berpeluang untuk merasai sendiri keseronokan pengembaraan di hutan Tabin. Pengunjung perlu melalui jalan berkelikir yang memakan masa selama 1 jam untuk sampai ke taman tersebut. Tabin adalah salah satu daripada hutan tertua di dunia selepas Amazon di Amerika Selatan yang kaya dengan pelbagai hidupan liar dan tumbuhan eksotik. Meliputi kawasan seluas 1,205 km persegi, sememangnya ia merupakan lokasi yang ideal bagi mereka yang ingin mendekati alam sekitar. Keluasannya bersamaan 2 kali ganda Singapura. Melihat alam terbentang luas itu, tiada siapa menyangka kehijauan dan kesegaran alamnya pernah dicemari dengan aktiviti pembalakan bermula dari 1960-an hingga lewat 1980-an. Sekarang ini kami dalam perjalanan untuk ke kawasan lumpur Gunung Berapi Lipat, di mana dari Chile tadi perjalanan kami menaiki kereta lebih kurang 2 km. Dan sekarang kami terpaksa berjalan kaki sepanjang 700 meter untuk sampai ke sana dan mengambil masa kira-kira setengah jam. Oh, best. Jom. Antara aktiviti menarik yang boleh disertai di sini adalah naik safari atau safari malam. Jika bernasib baik, pengunjung yang menyertai safari malam mungkin bertemu dengan kucing hutan, burung hantu, babi hutan, ular sawa dan gajah. Mana di sinilah tempat gajah-gajah suka datang pada waktu malam dan mandi di sini. Kalau kita boleh lihat, ya, kita boleh nampak tapak gajah-gajah di sini. Dalam kepenatan meredah hutan Tabin, kami berehat sebentar di menara tinjau kawasan lumpur Gunung Berapi Lipat sambil menunggu kehadiran haiwan liar. Namun, nasib tidak menyebelahi kami malam itu, tidak banyak haiwan yang dapat dilihat setelah hampir 3 jam menunggu. Hari berikutnya, kami dibawa meredah hutan Tabin yang merupakan dunia sebenar habitat semula jadi yang paling dilindungi di negara ini. Spesies hidupan liar dan tumbuhan tropika di sini hanya boleh didapati di Kepulauan Borneo khasnya Sabah. Terdapat 622 jenis burung, iaitu 260 jenis adalah burung hijrah yang datang dari seluruh dunia ke belantara ini. Terdapat spesies orang hutan, monyet bangkatan atau proboscis monkey, siamang dan pelbagai lagi jenis haiwan yang menghuni hutan ini. Direkodkan juga hutan tersebut mempunyai 250 jenis rama-rama, lebih 1,000 jenis kumbang dan juga 100 jenis cicak mengkarum. Hutan Tabin ini menyimpan populasi spesies mamalia terancam seperti gajah Asia, badak Sumatera dan kerbau liar banting. Pihak Maswing ada menyediakan perkhidmatan sebanyak 4 kali sehari dari Kota Kinabalu ke Lahad Datu. Ini membolehkan pelancong-pelancong tempatan dan luar negara untuk datang ke Lahad Datu dan seterusnya melawat Tabin Wildlife Sanctuary ini. Dan kita juga ada menyediakan tambang istimewa dan pakej-pakej istimewa untuk pelancong-pelancong yang berminat untuk melawat Tabin Wildlife Sanctuary. Walaupun Taman Hidupan Liar Tabin dikelilingi hutan belantara yang tebal, pengunjung pastinya berpuas hati dengan kemudahan yang disediakan. Terdapat sebuah resort yang dilengkapi dengan pelbagai fasiliti yang sangat memuaskan. Didirikan pada 2003 dengan kos lebih RM1 juta, keseluruhan resort tersebut dibina dengan menggunakan kayu hutan bermutu tinggi seperti selingan batu,
kapur dan belian. Terdapat 20 bilik penginapan iaitu River Lodge yang terletak berhampiran sungai dan Hill Lodge yang terletak di lereng bukit. Pengunjung dapat menikmati pemandangan indah menerusi beranda yang direka menghadap sungai. Resort yang mampu menampung 60 pengunjung dalam satu-satu masa ini dilengkapi dengan semua kemudahan asas seperti bekalan air dan elektrik menggunakan tenaga generator yang beroperasi selama 24 jam. Dekorasi dalaman resort berkonsepkan ringkas dan berinspirasikan alam semula jadi. Ini merupakan salah satu contoh bilik yang terdapat di Tabin Wildlife Resort ini dan ia adalah jenis Hill Lodge. Okey, bilik Hill Lodge ini terdapat lebih kurang 20 buah di sini dan ia dibina di lereng-lereng bukit dan sangat sesuai bagi percutian pecinta alam. Kami diberitahu 70% pengunjung yang bercuti di sini adalah pelancong luar, manakala selebihnya pula dari pelancong tempatan. Di rumah penginapan ini juga menempatkan restoran, kedai cendermata dan kraftangan yang semuanya berinspirasikan hidupan dan alam semula jadi Tabin. Kemuncak aktiviti, kami diberi sijil istimewa yang ditandatangani dengan bekas tapak tangan kami sendiri menggunakan lumpur gunung berapi sebagai simbolik kehadiran kami di sini. Lumpur gunung berapi lipat yang ada di Tabin ini kaya dengan mineral dan merupakan salah satu tarikan dipercayai boleh mencantikkan kulit. Pihak pengurusan resort bercadang untuk menambahkan lagi bilangan bilik bagi menampung jumlah pengunjung yang bertambah pada waktu tertentu. Selain itu, jalan pintas untuk ke resort juga sedang disiapkan dan jaraknya hanya kira-kira 22 km dari Pekan Lahat Datu. Pengembaraan ke Taman Hidupan Liar Tabin pastinya akan membawa kepuasan maksimum kepada pengunjung yang datang, terutamanya bagi mereka yang memang sukakan cabaran dan cintakan alam sekitar.